Kita beralih pada berita Asian Games 2022. Rekap hasil perempat final Asian Games 2022 di mana Jepang, Korea Selatan lolos ke semifinal, sedangkan satu penakluk timnas U24 Indonesia justru tersingkir. Empat tim melaju ke semifinal setelah berhasil memenangkan pertandingan pada perempat final Minggu 1 Oktober 2023. Diawali berita soal Uzbekistan. Mereka menjadi tim pertama yang meloloskan diri ke semifinal cabang olahraga sepak bola Asian Games 2022. Tim itulah yang mengalahkan timnas U24 Indonesia di babak 16 besar dan lolos ke semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi. Uzbekistan mengalahkan Arab Saudi di Huang Long Sport Center Stadium pada Minggu 1 Oktober sore dengan skor tipis 2-1. Dua gol Uzbekistan dicetak oleh Zaida Zamat Mirsaidov pada menit ke-24 dan Alizar Olidov, maksud kami Odilov, pada menit ke-53. Sementara satu gol Arab Saudi dicetak oleh Mohamed Khalil Maran pada menit ke-66. Setelah itu ada Hong Kong lolos ke final setelah mengalahkan Iran di Shangsheng Sports Center Stadium Hangzhou pada Minggu 1 Oktober malam. Hong Kong menang atas Iran dengan skor tipis 1-0. Gol Hong Kong dicetak oleh Pon Pui Hien pada menit ke-47. Lalu ada Jepang yang berhasil mengalahkan Korea Utara dengan skor tipis 2-1 di Seasean Sports Center Stadium pada Minggu 1 Oktober malam. Korea Utara sendiri adalah juara grup F di mana merekalah yang mengalahkan timnas U24 Indonesia di babak penyisihan dengan skor tipis 1-0. Jepang unggul lebih dulu pada menit ke-50 melalui Kotaro Uchino. Korea Utara menyamakan kedudukan lewat gol Kim Kuk-bom pada menit ke-74. Jepang mencetak gol kedua untuk kembali unggul. Yuta Matsumura mencetak gol melalui penalti pada menit 80. Sementara itu, Korea Selatan meloloskan diri ke semifinal setelah mengalahkan tuan rumah Cina dengan skor telak 2-0 di Huang Long Sport Center Stadium pada Minggu 1 Oktober malam. Gol pertama Korea Selatan dicetak oleh Hong Hyun Suk pada menit ke-20 dan Korea Selatan mencetak gol kedua lewat Song Min Kyu pada menit ke-35. Sebagai informasi penting, selanjutnya di semifinal Uzbekistan akan melawan Korea Selatan. Sementara Jepang bakal melawan Hong Kong. Dan diketahui laga semifinal akan digelar pada 4 Oktober 2023. Dan berikut rekap hasil perempat final Asian Games 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!